Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Saya dari Strabis TV Yamson Jaya. Kali ini saya berbincang-bincang dengan Ibu Haja Cici Handriatun dengan produknya CNH. Betul ya, Bu ya? Ini yang saya dengar nih, CNH ini adalah air alkalin yang murni dari alam. Bagaimana itu asal mulanya, Bu? Terima kasih. Untuk air CNH bersumber dari pH alam, yang memang ini benar-benar terjadinya karena alam, bukan karena faktor keadaan mesin. Itu di kedalaman 140 meter di bawah, melalui biolistrik, geolistrik di Cipta Marga Bina Karya Kabupaten Ciamis. Itu hasil daripada abrasi ratusan tahun atau jutaan tahun yang lalu, sehingga di kedalaman permukaan air 80 itu, di bawahnya itu disanggah oleh batu gamping yang menyerap, lalu di bawahnya itulah yang kita ambil menjadi air ini. Dan air ini nyata sekali ada terlihat beberapa gelembung oksigen yang dibutuhkan oleh kita semua, khususnya 19 item yang ada melalui lab Menkes RI. Itu pun ada beberapa yang alhamdulillah 19 dari item tersebut berguna dan bermanfaat untuk tubuh. Di antaranya ada yang di sayur, ada yang di buah. Jadi dengan meminum air ini insya Allah bisa menjadi obat. Juga kalau yang sudah nyata diminum itu, di antaranya ketika yang mempunyai penyakit jantung, ginjal, lalu apa namanya, di antaranya juga ada yang bengkak ya, sulit untuk apa namanya kencing, dengan meminum air ini alhamdulillah cukup banyak manfaatnya ya, Bu ya. Tentunya ini kan tidak sembarang nih, ini betul-betul proses alam. Ini dapat didapatkan hasilnya dari mana tuh, Bu, sehingga mendapatkan hasil pH katanya yang mendekati air jam-jam? Alhamdulillah, ini juga disusur oleh 10 liter air jam-jam ketika pengeborannya, dan air mata anak-anak santri yatim duafa yang setiap sore menjelang maghrib itu membacakan satu juz Al-Quran bergantian 30 putaran terus dengan 30 anak satu juz, sehingga bisa sampai 3-4 kali satu hari alhamdulillah bergantian. Jadi ini insya Allah terjaga doanya anak-anak, dan pH alam yang dianugerahi oleh Allah itu adalah bersumber dari air artesis yang namanya CNH, itu Caina Nurul Hidayah. Itu diberi nama oleh santri Nurul Hidayah di tahun 2017, dan alhamdulillah kami di sana selalu menjaganya dengan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah berkah, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk siapapun yang meminumnya, sehingga apabila ada yang diberikan oleh Allah penyakit, dengan yakin kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, alhamdulillah apa namanya bisa mengeluarkan batu ginjal. Dan itu sudah satu orang sudah terbukti, ada orang yang namanya Ibu Samiah, insya Allah di sana di Banjarsari, beliau sampai kaget ketika sakit yang luar biasa. Beliau itu mengeluarkan dengan sekenyangnya minum, mengeluarkan sebesar garam krosok ya, dan itu dengan darah. Alhamdulillah. Subhanallah, ini banyak sekali manfaatnya. Ternyata di Indonesia ini air alam sebegitu indahnya gitu ya, banyak manfaatnya untuk kita semua. Dan ini terdapat di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Hidayah ya, Bu ya? Ini ada di depan Asrama Putra, di kedalaman 140 meter. Ada juga di sini itu yang namanya sumber tujuh mata air. Yang di awalnya itu diberikan anugerah oleh Allah sebagai cirinya, itu keluar dari tengah-tengah batu yang di atas kedalaman apa namanya air sungai. Jadi tidak ada nampak air sungai, tidak ada juga sumber mata air, tapi kami ada di padang yang tandus seluas 2 hektar.
itu sebagai ciri anugerah dari Allah, dan disusul dengan air yang 140 meter inilah. Alhamdulillah pada tahun 2011 kemarau panjang, anak santri kekurangan air, lalu mereka berdoa munajat kepada Allah dengan meminta sesungguhnya bahwa Allah itu maha kuasa, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kami teringat di kota suci Mekah dengan air zam-zam, ternyata pH-nya pun hanya beda 0,1, alhamdulillah 0,1%. Jadi kalau pH ini 8,80, kalau pH zam-zam itu 9. Dan itu ya. Ini udah dikemas begini nih Bu ya. Ini udah siap jual. Berapa harga jual yang kisaran yang di 5 liter ini Rp60.000 ya. Kalau untuk yang besar 19 liter itu Rp75. Alhamdulillah ke depan mohon doanya supaya ada juga untuk air gelas kemasan yang botol sedang. Kami sedang berproses. Mohon dengan sangat doa dari saudara-saudara semua, bagaimana kita bisa izin edarnya segera keluar dari BPOM ya, dan SNI. Mudah-mudahan kita bisa lebih luas lagi untuk mengedarkan air tersebut, air CNH ini. Demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Haja Cici Handretun dari Ciamis yang pengolahan luar biasa air alam ini, CNH, dengan mereknya ya Bun ya, CNH. CNH itu apa nih Bun? Ini terinspirasi dari anak-anak santri putri tahun 2017, namanya itu Caina Nurul Hidayah, begitu Pak. Oke pemirsa, demikian bincang saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.